penyanyi Siti Nurhaliza tentu tahu lagu seperti apa yang ingin ia jual ke tengah masyarakat. Dan melalui Ade Govinda, ia pun mengutarakan keinginannya memiliki sebuah lagu yang memberikan inspirasi sangat baik kepada masyarakat luas. Lantas, bercerita tentang apa lagu ciptaan Ade yang berjudul Terbaik Bagimu ini? Oke, ceritanya Siti sudah bilang sama Ade kalau bisa bikin lagu yang inspirasinya yang baik-baik, yang positif. Jadi untuk album baru memang Siti memilih tajuk Fragment tuh. Fragment maksudnya kejadian ataupun peristiwa yang ingin Siti kongsikan, Siti ceritakan di dalam sesebuah lagu yang Siti akan di mana lagu-lagu dalam album Siti kan. So lagu daripada Ade juga tentang kisah yang Siti lalui, tentang pengorbanan seorang istri, seorang wanita kepada orang yang disayangi macam Siti melalui bersama dengan suami. Lagu ciptaan Ade Govinda diterima sangat baik oleh Siti. Hanya saja beberapa part liriknya dirasa kurang sesuai dengan keinginan hati Siti. Itulah sebabnya Siti pun meminta izin untuk mengubah judul serta bagian belakang lirik lagu ciptaan Ade Govinda itu. Asalnya lain, tajuknya ditukar. Kan betul? Iya, asalnya Ade mencipta masih liriknya masih kurang tentang wanita yang berkorban untuk orang yang disayangi tetapi tidak dihargai. Langsung situ, oh Siti tidak mau begini, Siti mau yang beda. Yeah. Maksudnya wanita yang dia berkorban untuk suami tetapi dia sendiri merasa masih kurang. Dia rasa mau bagi lagi yang terbaik untuk suaminya. Kerana itu kita tukar terbaik bagimu dan pertukaran sedikit di ujung-ujung liriknya.